Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang binatang di air. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan yang baik. Hari ini Tuhan, kami siap belajar. Tuhan pimpin kami, guru kami, dan juga orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita memuji Tuhan dulu ya. Ada yang pernah dengar, ada yang tahu lagu seperti ini? Andai ku jadi kupu-kupu. Bisa? Yuk kita nyanyi sama-sama. Mama juga ikut nyanyi, papa juga ikut nyanyi. Oke, adik juga boleh. Satu, dua, tiga. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajo, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapak kau ciptakanku. Bisa ya? Ya, sekali lagi. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapak kau ciptakanku. Yeay! Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling hebat ya. Tuhan menciptakan binatang, juga menciptakan kita. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ikutin cerita ya. Tahukah kamu ada binatang yang hidup di air? Contohnya, ada buaya, ada katak, ada bebek, ada kura-kura, ada angsa, ada ikan, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar binatang air, khususnya ikan. Siapa yang suka makan ikan? Ikan enak loh dimakan. Wah, di sini ada ikan gurami yang digoreng. Nyam 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 nyam. Selain ikan gurami, ada apa saja yang bisa dimakan? Ada ikan bandeng, ada ikan mujair, ikan pindang, ikan teri yang kecil-kecil, lalu ikan lele. Selanjutnya ada ikan hias di air tawar. Ini bisa dipelihara loh di dalam akuarium. Lihat, bagus-bagus sekali ya warnanya. Ada kuning, merah, hitam putih, pink, wah macam-macam. Bagus ya ciptaan Tuhan ya. Selain ikan hias air tawar, ada juga ikan hias air laut, anak-anak. Di sini kalian lihat warnanya lebih berwarna-warni. Ya, mereka ini suka berenang-renang di laut. Nih, keluar masuk di dalam mana ini? Batu-batu karang. Di rumput laut. Nah, ikan laut ada yang namanya ikan badut atau ikan Nemo. Coba kalian cari ya, kalian lihat di mana ya ikan Nemonya atau ikan badutnya. Dan sudah menemukan? Ya, betul. Ada di pojok bawah sebelah kiri. Hebat. Selain ikan hias yang kecil-kecil berwarna-warni tadi, di laut
juga ada ikan yang besar anak-anak. Lihat, itu ada apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Yang paling atas ini, sebelah kiri. Ya, itu adalah ikan lumba-lumba. Nah, lihat, ikan lumba-lumba itu baik ya. Selalu bermain-main dengan kita. Senang ya kalau diajak bermain-main ya. Ikan lumba-lumba ini lompat, main lagi masuk, lompat lagi gitu ya. Baik, ikan lumba-lumba. Eh, ternyata ada juga loh ikan yang buas. Lihat, mulutnya besar. Wah, giginya. Wih, lihat itu besar-besar giginya ya, tajam-tajam. Ada yang tahu ikan apa ini namanya? Ikan hiu. Ikan apa? Ikan hiu. Nah, selain ikan-ikan yang tadi yang besar, ternyata ada yang lebih besar dari ikan hiu lumba-lumba. Ada yang tahu enggak? Apa ini namanya? Yo, ikan apa? Ya, namanya ikan paus. Badannya lebih besar, anak-anak. Wow, dia yang paling besar yang ada di dalam laut nih, hidupnya dalam laut ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian tubuh ikan. Apa saja? Ada mata. Ada berapa matanya? Ada dua ya, itu mata ikan ada dua. Lalu ada mulut. Ada berapa mulutnya ikan? Ada satu. Lalu selanjutnya, ini yang mesti Kak kasih warna pink, namanya apa? Insang. Untuk apa ini ya, insang? Untuk bernafas. Nah, ikan bernafas melalui insang, bisa buka, tutup gitu ya. Lalu selanjutnya, ini yang mesti Kak kasih warna kuning, kuning ini, namanya sirip. Apa gunanya? Supaya ikan bisa berenang. Nah, lihat ada sirip yang atas, ada sirip bawah, sirip samping ya. Lalu selanjutnya ada bagiannya namanya apa ini? Sisi. Sisi itu seperti kulit. Ya, kulitnya ikan ya. Kalau ikan hias tadi, sisiknya berwarna-warni ya. Bagus. Oke, lalu yang terakhir, yang berwarna biru ini, bagian ikan ada apa? Ekor. Nah, ini bagian tubuh ikan yang terakhir ada ekor. Oke, ingat-ingat ya. Ini bagian tubuh ikan dan fungsinya. Itu tadi pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan ya apa yang sudah Mistika sampaikan untuk belajar hari ini. Ya, tugas kalian hari ini yaitu tanya jawab bersama papa atau mama tentang binatang air, khususnya ikan ya. Oke, bisa ya. Satu hal yang kita pelajari yaitu jangan lupa bersyukur atas ciptaan Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum belajar selesai. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami saat belajar. Tuhan, kami mau untuk selalu menjaga, merawat, dan bersyukur atas ciptaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.